sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Jika seorang menghantarkan sesuatu hadiah bersama-sama seorang kepada seorang yang lain, maka mati yang memberi atau yang diberi kepadanya dulu daripada sampai hadiah. Ini satu masalah yang berhubung kait dengan heboh. Nah, ha, cuba perhati tengok. Dia kata, jika seorang mahatar suatu hadiah. Mahatar di sini, kalau kita nak kecek bahasa kampung kita ke, kirik. Kirik. Nah, satu orang itu dia kirim satu barang. Kirim sana itu bersama-sama seorang. Dia kirim ke orang. Bermaknanya barang sana itu orang tolong bawa lah. Ini biasa berlaku sangat lah ni. Nah, kita kirim barang kepada seorang, kita kirim barang kepada satu orang, lepas tu orang ni nak tolong bawa pergi. Tu. Hatta saat ni tu kepada seorang yang lain. Dah. Jadi masalahnya
kita kirim barang kepada satu orang dengan melalui satu orang. Reti tak kecek lagu tu? Reti dah. Kita kirim barang, kita ni si Abdullah, kita kirim barang kepada si Muhammad. Lepas tu barang hak kita kirim tu siapa dia nak bawa ginya? Iaitulah si Yaqub, orang juga bawa gi. Tu tiga orang. Nah, kita kirim barang kepada si Abdullah. Kita si Abdullah ni kirim barang kepada si Muhammad. Orang yang nak bawa barang kita kirim kepada si Muhammad tu iaitulah si Yaqub. Tu tiga orang. Deh. Baik. Tak kalau seorang tu mahatta, atah dulu jawab tak ada lagi. Maka mati yang memberi atau yang diberi kepadanya belum daripada apa ni? Mati itu bila? Dulu daripada sampai hadiah saat ni. Belum daripada si Yaqub nawagi serah barang kepada si Muhammad, si Abdullah tu mati dulu. Si Abdullah tuai barang tu mati dulu. Satu masalah. Nah, ataupun belum daripada si Yaqub tu nak gi serah barang kepada si Muhammad, si Muhammad tu mati dulu. Tak ada dia siapa barang tangan lagi tuai mati. Tu masalah. Deh. Jadi kesimpulannya nak gi jadi lagu mana barang tu tu. Nah, nak kata jadi milik bagi si Muhammad, si Muhammad tak ada terima lagi. Deh. Nak kata jadi milik barang tu si Yaqub, ha tu kau jauh lagi sebab bukan hak dia. Ya tolong bawa gi je. Deh. Nak kata barang tu jadi milik si Muhammad lagi ke gana? Jadi milik dia gana dia wui kok redah. Pelin juga kena. Baik. Nampak dah. Lalu tu perhati molek, perhati molek. Orang tiga orang tu. Si Abdullah tuai barang. Si Muhammad hak nak juru terima barang kirim meh. Si Yaqub juru bawa. Nah. Tu dia. Masalah pertamanya belum daripada siapa barang saat ni itu kepada si Muhammad, si Abdullah nya mati dulu. Ataupun si Abdullah tak ada mati, si Muhammad nya mati. Belum daripada siapa barang itu tangan dia ke, nya mati dulu pada tu. Baik. Tanggungjawab besarnya si Yaqub orang juga bawa itulah. Ia nak pergi ambil halak makna, nak pergi tak mana bagai itu. Nak ambil ke dia itu tak boleh jadi. Hubung kait ke mana dengan dia, muka orang tak ada ui ke dia. Ia turun bawa saja. Tengok ia kata. Itulah. Maka mati yang memberi atau yang diberi kepadanya. Awakah situ. Deh. Mati saat ni tu dulu daripada sampai hadiah. Tak ada dah siapa tangan dia lagi nya mati. Mati balik siapa? Ikut. Mati balik tuan barang apa tak apa, mati balik orang nak terima apa tak apa. Maka barang saat ni tu tafsir. Ingat molek. Satu dia kata hadiah itu terpulang balik kepada yang memberi. Ingat deh. Si Yaqub orang juru bawa saat ni. Kena patah kelik barang itu. Bawa kelik ke harta ketua asah. Tengok deh. Ini amanah ni. Jadi buat pandai tak tukar lu. Si Yaqub tadi kalau dia tu tak ada dia serah lagi barang tu duduk tengah jalan. Bila dia dengar khabar kata si Abdullah tuai barang tu mati,
maka dia kena fatah hunda kelik. Wak kelik bagian tu. Wak kelik bagian tu. Jangan dia wagi pada si Abdullah lah. Itu jangan dia wagi pada si Muhammad. Kena wak kelik dulu. Ah tu. Eh, kata dia kena wak kelik tu bila? Jika ia ia yang memberi. Ah. Apa tadi dia kata? Hadiah itu terpulang balik kepada yang memberi. Kena dah dah. Jika ia ia yang ber, yang memberi itu mati. Balik si Muhammad, balik si Yaakob, kena bawa kelik barang itu pergi serah pada si Muhammad semula. Ai nak serah kok mana si Muhammad tu mati dah. Kau dulu. Dan tiadalah bagi yang membawa. Dan tiadalah, yakni tiada harus, bahkan haram. Awak kita. Dan tiadalah, yakni tiada harus, bahkan haram. Tiada harus bagi siapa? Bagi yang membawa sana. Kalau pada misal kita sana juga, bagi si Yaakob tu. Tak harus menyampaikan hadiah kepada yang diberi kepadanya. Tak leh weh. Balik si Yaakob tu, dia nak bawa barang tu bagi siapa pada si Muhammad, hukum dianya tak leh. Tak harus, bahkan hari dia bagi barang tu ke mana. Ha. Ha. Kalau kita nak tanya boleh jawab ke tak tu weh? Nak tanya kata pasal apa boleh si Yaakob tu ia nak bagi barang tu serah pada si Muhammad tak boleh pasal apa? Apa tu jawab pasal apa? Eh? Ha tu pandai jawab tu. Pasal barang tu tu laning ni tak jadi milik bagi si Muhammad dak dak. Itu barang itu tu laning ini tak jadi milik yang sempurna bagi si Abdullah. Ha ni jangan terbang, jangan buat mudah main deh. Barang saat ini itu sudah terkeluar daripada milik bagi si Abdullah. Terkeluar tu ulama fiqh duk kecek ai bi tariqil qahri. Dengan jalan tergagah. Keluar barang itu tu daripada milik bagi si Abdullah, gi jadi milik siapa? Gi jadi milik bagi warasah. Maknanya barang saat ni tu jadi pesaka siap dah. Tengok. Nah. Walhanya balik si Abdullah tu, ia suruh pergi ke mana dah. Ia suruh pergi ke demon dah. Tapi oleh kerana demon tu tak ada nak terima lagi, barang tak ada siapa dia lagi, maka fiqh kata dak, barang ni tak jadi milik bagi si Muhammad, bahkan dak jadi milik bagi si Abdullah. Dak bila jadi milik bagi si Abdullah mati. Ha jatuh jadi pesaka dah lah. Ha tengok. Deh. Dia jatuh jadi pesaka. Allah, inilah kadang-kadang kita tak khabar ni weh. Deh. Hak inilah kita duk tak apa kena ni, demo duk sedekah baju, duk sedekah kain dalam hari teh. Hak ni tak kena selalu dah weh. Tak kena selalu dah. Buah ke hak tu tu, hak duk sedekah gini eh. Kita ni bila mati dah. Bila ayah kita akan mati, bila mak kita akan mati juga, hamulah bergaduh dah lah. Bergaduh apa? Bergaduh nak ambil barang dalam hari untuk sedekah ke orang. Tanyanya, deh, muduk sedekah barang hak dalam hari itu barang siapa? Barang siapa tu? Ha, barang dia, dia tak ada wik siapa lagi. Dia jawab itu deh. Barang dia, muka dia tak ada wik siapa lagi. Tengok dalam kitab ni duk kecek, hak ni hak dia belafawi kat orang dah. Yusuf dia mau pergi dah. Yusuf si Yaakob tu, hei, mau ambil barang ni pergi pada si Muhammad. Ha?
Masalahnya bo si Yaakob wagi sampai serak jalan, si Abdullah tuan barang tu mati. Tak boleh si Yaakob nak pergi serah barang tu tu kepada si Muhammad. Hanya kena buat klik semula. Ni ada kecek buku apa ni? Buku hak demo tu benar widah. Ya suruh wagi. Tak gitu kan? Ya suruh wagi dah ni. Bila dia mati tengah jak, bila dia mati belum pada benda tu siapa demo tu, balik orang bawa kena patah buat klik semula. Pasal apa? Kerana barang tu tu ia panggil sudah terkeluar daripada milik dia, pergi jadi milik bagi warasah. Apa? Ha, lepas tu bila pergi jadi milik bagi warasah, kena tanya warasah lah mu nak wih ke dah. Kalau warasah kata, aku tak wih dah. Hak masa nu hak ayah kula ni jadi hak aku, aku tak wih dah lah. Saja. Saja lah. Ha ni jangan buat mudah-mudah main dia. Kadang-kadang orang kita ni galak-galak lah nak sedekah barang. Nah, sedekah kain, sedekah baju, sedekah tu, sedekah ni hari mati dah. Pak kalau kita tanya dah hendak sedekah tu sedekah barang siapa tu we? Tak leh gi dah kalau turut sini ya kena jawab kata sedekah barang orang. Sedekah barang orang dah lah. Apa boleh hendak sedekah barang orang? Ha. Ha ingat deh. Tu dia kata saat ni. Dan tiadalah bagi yang membawa menyampaikan hadiah kepada yang diberi kepadanya. Tak leh. Ia kena buat klik semula. Kalau tak saya buat klik pun boleh. Malaikan dengan izin waris yang memberi. Boleh juga kalau tak sewa klik pun. Lah ni mudah kan dah. Kita tak sewa klik dah. Khabar dengan khabar kata si Abdullah tu mati dah. Barang dok lain tangan kita siap dah. Kita cuba telefon klik pada waris, pada anak-anak bagi si Abdullah nak makan pesaka tu. Kalau nak makan pesaka dia dah. Tanya dia, ni barang yang ayahmu kirim kat aku suruh wakil kepada si Muhammad ni, lagu mana mu nak jawab ni? Anak dia jawab kata, tak boleh, buat klik dulu, kita kira semula. Hak tu, wajib di atas si Yaakob tu kena buat klik. Nak kacau wakil lagi tu panggil khenak umanah orang dah lah. Nampak? Tapi kalau si anak-anak bagi si Abdullah tu kata, ha tak apalah, dah ayah widah kau. Nih, ayah pun kanda hati nak wih ke dia dah. Ha tak apa, fok-fok kami benar untuk wisapalah pada si Muhammad. Pada ketika tu, boleh dia wogi. Tengok. Reti molek dah. Reti molek. Hak ni dia duk berkecek benda hak ayah dia bui duk di dalam tangan orang yang nak wagi. Tiba-tiba ayah dia tu mati. Kita buat masalah wirekah itu lalu. Itu dia. Gak, hak ni ni kita kena lari deh. Kalau ada orang kita duk main pesen buah saat ni, ha, kita wayak dia. Tak boleh duk sedekah lagi. Tak boleh duduk sedekah. Barang yang duduk dalam hari baik pada kain baju, baik pada mangkuk pinggir apa semua sekali, tak boleh duduk buat sedekah. Tak tukar lu, hanya kena berkecek dulu. Paling-paling kurangnya berkecek dulu sama-sama waris, sama-sama warasah nak pakai pesaka tu. Lagu mana barang-barang yang duduk dalam hari ini kalau kita sedekah dulu lagu mana? Dia mahu tu kata tak apa, tak apa. Ha, baru boleh. Lepas tu syarat pula di kalangan demo tu tu. Demo yang nak pakai pesaka tu, jangan ada kanak-kanak, jangan ada orang gila, jangan ada mahjurun alai. Syarat pula dah. Nah, kalau ada demo tu, tak leh nak buat apa dah. Hanya kalau nak sedekah juga, kena bagi turut catur pesaka wisudah dulu. Lepas tu lah baru sedekah. Faham tak tu? Ya. Tak leh buat lagu tu tak leh. Sebab beriaya tu tak tahu tahu mana lagi. Tak leh. Deh.
We tertukar dulu. Ha, ni tupuk ni hak aku, tupuk ni hak mu, tupuk ni hak mu. Baru tak apa. Hidup main rabuk tak tukar itu tak boleh. Tak boleh. Ha, ingat deh. Ha, kalau nak juga, kalau nak buat gitu juga, panggil waris mari ambil persetujuan dulu. Lepas tu syarat di kalangan waris itu, kena wak-wak hak yang tasaruh dia tu syarat dikira sah. Baru jadi. Ha, kalau fuak-fuak hak tasaruh dia tu syarat tak bila. Tak jadi juga. Walau dia izin pun tak jadi. Nyada orang gila seorang di kalangan waris. Nyada kanak-kanak seorang di kalangan waris. Habis dah masalah. Tak boleh buat apa dah. Habis. Satu. Ibau kuat sapah ni dah. Kereta tak mari ambil. Kereta tak mari ambil. Hatulah dia kata malaikan dengan izin waris. Idhofah masdar pada fa'il tu. Malaikan dengan izin oleh waris, waris bagi yang memberi. Tu dia. Pas tu tanda situ sikit. Malaikan dengan izin waris. Dan dikandaki dengan dia, dan dikandaki dengan dia dengan waris itu, iaitu segala waris yang dibenar oleh syarak pada tasarrufnya. Ah, kecek situ pula dah. Iaitu segala waris yang dibenar oleh syarak pada tasarruhnya. Ha, taswir. Dengan bahawa jangan ada ia. Dengan bahawa jangan ada ia. Kanak-kanak. Atau yang gila, atau yang gila, atau yang ditahir oleh hakim pada meretohkan harta, dia panggil mahjurun alaih. Kalau ada demo tu di kalangan warasah tu ada mana-mana sah pada tiga sah ni. Tak leh juga. Izin pun tak jadi. Sebab apa? Kerana demo tu syarak tak benar wiria tasaruh dan meretoh pada harta. Haa, kerti molek dah. Gitu. Haa, tu dia kata dikandaki dengan waris di sini. Ia telah waris yang dibenar oleh syarak pada tasarruh pada meretohkan akan harta bagi si mati saat ni. Balah mana waris tu tu? Dengan bahawa jangan adalah dia tu kanak-kanak ataupun orang gila ataupun orang yang ditahirkan daripada meretoh pada harta. Nah, kawan tu tu hakim ataupun qadi dia gijut harta dia tak boleh meretoh. Sebab apa? Kerana ia ni hutang banyak doa. Misalnya. Ataupun ia ni hidup bazi, hidup mengenak harta pada jalan-jalan hak tidak dibenar oleh syarak. Nah, kalau ada demo tu di kalangan warasah dia, tak boleh juga. Izin pun tak pakar. Izin pun tak jadi. Lebih satu masalah. Nah. Ya. Wa upah semaya. Semaya, semaya mayak lah dah. Semaya mayak dia lah. Dia tanya kata, duit wa upah semaya ni kena dapat ke izinnya juga ke lagu mana? Situ nak lah. Duit wa upah semaya dah. Kena dapat ke izinnya juga ke lagu mana?
Eh, kalau kita turut kaedah dia, ha gitu dah. Lepas tu dia semaya-semaya, dia tak ada upah. Semaya jenazah, semaya mayak dah. Tak ada kena upah halih. Cuma dia panggil jadi budaya, jadi labuk orang kita. Bila pergi semaya ke, dia mahu sedekah 50 kot sore ke. Nah, dia mahu sedekah beras senyatung telur dua roti. Itu dia panggil jadi labuk budaya masyarakat tempatan kita lagu tu. Walha benda tu tu syarat suruh buat gitu ke. Nampaknya dak sangat. Tapi kalau kita buat pun tak ada salah lah masuk dalam sedekah. Nampak tu dah? Masuk dalam sedekah eh. Tak ada apa lah situ tu. Cuma sini hak tempat kena berkecek sikitnya. Hak tempat kena berkeceknya, masalah waris-waris hak nak pakai pesaka tu. Ha, kita habis situ. Kita habis situ. Kalau lah kita kata waris-waris hak nak pakai pesaka tu, orang hak yang luluh tasaruh belaka dah di kalangan puak-puak dia tu. Hak tu mudah kira sikit. Mudah kira sikit hak tu. Mudah kira lagu mana? Kita panggil puak yang mai duduk seramah-ramah hak ada tu dah. Eh, lagu mana ni kita ni nak bercara hak kematian ayah kita ni? Puak yang jawab kata tak apalah, puak kita semua ni setuju, hari ni kita buatlah nak buat apa saja pun. Boleh? Tak apa. Nah. Bapa kerana demon ni ni dia panggil orang yang laku tasarruf dia. Tak ada apa dah. Buat nak buat apa semua sekali, nak bersedekah apa, nak berjamung, nak wik. Boleh kegala-gala. Hak duk jadi payah kira sikitnya. Hak jadi payah kira sikit. Takut-takut ada di kalangan waktu tu. Ada kanak-kanak kecil. Ada orang gila. Warasah dia tu. Nah, hak yang ketiga tu golek tak ada lah pak kita ni sahabat hakim tak ada kita. Tak ada kita hai dia. Golek dok pelih dua tu. Ada di kalangan warasah dia tu kanak-kanak kecil hak tidak luluh tasarruf. So. Nah, ada di kalangan warasah dia tu orang hak anak makan pesaka dia dah. Ada orang gila. Ha, hak tu kak payah lah. Payah. Nah. Eh, lepas tu kalau payah-payah, payah ni payah semata dah dah. Lepas kita nak buat juga lah nah. Kita nak buat juga ni buat lagu mana? Eh, duk rasa tak puas hati ni kita ni. Lepas tu, semayang mayak pun sekali ni dah. Duk kata nak ambil orang wirama sikit lah semayang mayak dia ni. Rasa tak puas hati lah kalau ambil sekadar atau sore dua, sekadar lepas fardu ni. Eh, kita rasa tak puas hati nak buat juga. Bocu terajawak nak buat juga tu kita kena buat lain betul ke mana? Eh? Ya jawab tu ambil duit kita weh. Hak tu paling bersih sekali. Apa kita berduit tak ada juga. Muka tak ada cadang kan ni. Deh, buat gini, buat gini. Kalau duit tak ada juga, kita buat gini. Masa kita bagi pesaka tu deh. Masa kita bagi pesaka jatuh-jatuh, bergiya-bergiya-bergiya sudah siap. Habue hak demo saat ni itu kita cucur kelik. Habue hak adik-beradik kita, hak gila. Hak kanak-kanak tidak luluh tasarruf. Hak tu kita cucur kelik with dia. Katalah kita kata, kita retoh cara terjahit wak kematian mayat ni habis RM50,000. Nah. RM50,000 tu kita ambil masuk dalam harta pesaka juga. Bagi dalam RM50,000 tu memakai penama boleh berapa, memakai apa bolehnya ana. Lepas tu sudah dirah bagi sudah siap dah. Habu yang hak demo saat ni kita ambil cucuk klik dia. Jangan we rugi, jangan we habis, jangan we lupuk hak dia. Kalau kita buat lagu tu ada jalan sepek-sepek. Apa dah tu? Cucu kelek jangan habis hak dia. Nah. Ha, tak usah setuh hak dia. Wih hidup lah, wih hidup. Habisnya no, dalam hak dia kita pun hidup kelek habis. Walau skop pun tak hilang hak dia.
Ha, tuak lagu tu puasa sepuluh boleh pergi sepik-sepik. Ha, nak molek ke supaya kata saat ni ya? Ambil duit kita suku. Ha. Ah, ini kita nanti nak mengaji dalam tajuk yang bawah deh. Ha, masuk lewat syiak dah tu. Ha, masuk dah lah. Eh, ha, masuk dah. Tapi kita nanti tengok dapat. Dia nak pergi ke mana. Ha, baik. Itu masalah pertama. Nah. Masalah yang kedua. Dia kata, dan jika mati yang diberi kepadanya. Oh, sani mati yang memberi. Berarti malah istilah yang kecek dah. Nah. Hak masalah yang kedua ni, dia kata, dan jika mati oleh yang diberi kepadanya. Balik misal, kalau-kalau pada misal kita saat ni kak, balik si Abdullah tuai barang tak ada mati. Balik si Muhammad hak yang nak ui barang tu mati. Kau tu pula dah. Nah. Ha. Hak ni pun dia jawab kata, maka tiadalah bagi yang membawa hadiah itu menyapai kepada waris yang diberi kepadanya. Tengok. Balik si Yakub tadi, dah si Muhammad tu mati. Ha, kita bagi serah ke waris dia. Eh, kita pun nak serah pahal kita juga tu. Nah. Bagian ini si Abdullah bui pada si Muhammad dah. Tiba-tiba belum pada bagian siapa, si Muhammad tu mati. Oh, ya kata sini, tak leh balik si Yaakob nak bagi serah bagian itu tu pada keluarga bagi si Muhammad. Tak leh juga. Ah, sudahlah dah. Ha, apa tu? Ha, malaikan dengan izin waris yang memberi. Ha, ni ia kecek jadi dah hubung hak saat ni lagi ni. Deh. Hmm. Ha, kita buat masalah tu dia dulu. Ia kata, maka tiadalah bagi yang membawa hadiah itu menyampaikan kepada waris yang diberi kepadanya. Sebab apa? Kerana balik si Abdullah, ia tak ada nak wui kepada waris-waris bagi si Muhammad. Ia nak wui pada si Muhammad sendiri. Agak bila si Muhammad tu mati, ha, kena klik kira orang tua barang dulu. Mu nak wui ke tak ni? Sebab ia tak ada dah. Anak ia ada, bini ia ada. Mu nak wui ke tak? Ha, kena klik kita tanya ia dulu. Ah, ha, sudahlah dah. Eh? Ha, lagu tu. Ha. Tak haruh dia tu menyapa kepada waris yang diberi kepadanya melainkan dengan izin waris yang memberi. Hak ni dia berkecek hubung hak saat ni. Kerana yang memberi tu mati dah saat ni kan. Nah, yang memberi tu mati dah. Tak, bila yang memberi tu mati, balik orang hok dok bawa barang tu nak gi serah pada si Muhammad, si Muhammad pun mati juga. Boleh dak balik orang bawa barang tu nak gi serah pada waris dia? Jawabnya tak leh. Tak leh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kena kira bercara dengan waris bagi si Abdullah dulu. Kalau waris si Abdullah tu benar, tak apa. Boleh kita wui pada waris bagi si Muhammad. Tapi kalau waris si Abdullah tu tak benar, maka hak tu kena pulang klik dia. Kena hantar klik dia. Ha, ni dia duk kecek hubung masalah saat ni lah ni. Dah, lepas tu so lagi kita kata, kita buat masalah kata, balik si Muhammad tu mati. Balik si Abdullah tak ada mati. Ha, hak ni supaya juga. Barang tu kena klik pergi kira dengan dia dulu.
Kita nak ambil barang tu go pergi wisapa kepada waris bagi si Muhammad, tak boleh. Kerana apa? Kerana kahwin tu ia nak wih dak tahu kepada waris bagi si Muhammad. Kalau dia nak wih pada si Muhammad sendiri, waris dia tak wih. Ha ni kena klik gi ke bercara dengan dia dulu. Ya dah. Tadi. Apa tu dengan kita mengaji saat ini kita boleh ambil hukum lagu mana weh? Eh? Bocu jawab. Ha. Eh? Hak tu hanya ada surah sini dah. Neh. Jadi Ta'imah kata, jadi kulasah kesimpulannya hak Ta'imah kita buat. Jadi bila kita wui barang ke demo, kalau mati lek tu lek ni tu tak leh. Tak leh. Mati lek tu pun tak leh, mati lek ni pun tak leh, cerak dah nak boleh dia mati. Tu dah. Ada nak maksud kau ni. Kalau mati balik tuai barang, orang juga bawa ni tak boleh nak ambil barang tu pergi serah pada orang yang nak terima. Hanya kena pulai klik wi pada waris dia dulu, kira bercara dengan waris dia. Neh. So baik. So laginya kalau dia mati lek nung, balik orang hak juga nak terima ni mati. Neh. Tak boleh kawan ni ni nak ambil barang tu pergi serah pada anak bini dia mana. Tak boleh juga. Lepas tu nak buat lagu mana? Ha? Kalau lah balik tuan barang tu masih ada lagi, kena klik pergi kira bercara dengan dia. Kalau tuan barang tu mati dah, kena klik pergi kira bercara dengan keluarga waris dia. Deh. Ha. Jadi ambil khulasah dengan secara pendek, barang hak kita wui ke demo tak jadi milik demo, malaikat dengan terima dulu. Betul tak? Ha tu khulasahnya. Barang hak kita wui ke demo dah tak jadi milik. Tak jadi milik, malaikat balik nung kena terima. Ha duduk kecek kombak-kombak tu. Deh. Tak jadi milik bagi dia, malaikat kena terima. Cuma kalau duduk dalam majlis tu lah, syarat terima tu pula kena. Kena berhubung pula dah. Eh, payah juga bab begini pun dah. Ha, ni duduk kecek bab tu dah ni. Tapi oleh kerana hak ni ni, antara pemberi dengan penerima, tak ada duduk dalam majlis tu lah. Nah, tak apalah kalau tak terima selalu pun tak apa, tapi kena terima juga. Apa? Ha, cuba kita teratak wak-wak masalah sini. Balik si Abdullah ya kata pada si Yaakob, "Hei, mu ambil barangku ni wagi pada si Muhammad." Tak ya lafaz dengan widah kata. Jawabnya iyalah. Ya lafaz dengan widah tu. "Hei, mu ambil lah barangku ni wagi pada si Muhammad." Ya widah tu. Lafaz hebah dah tu dah. Ha. Tapi bo kawin ni bawa pergi siapa serak jalan, si Muhammad mati. Tak ada yang terima lagi lah tu. Tak leh balik orang bawa barang tu nak pergi serah kepada keluarga bagi si Muhammad. Hanya kena klik tanya tuan barang dulu, mu nak wih tak lagi barang ni. Tuan barang tanya tak wih dah. Sebab ia duk budi nak budi dengan Muhammad tu. Bila Muhammad mati, tak lah ambil kelek. Tak buruk siku ambil kelek orang tu. Tak buruk siku tak. Ha, ni mengaji berhenti malam. Nah. Ha, tu dia. So, kalau ha, tu, kita faham betul-betul dah tu dah. Makna barang tu tu tak jadi milik si Muhammad lagi. Baik. Balik tuai barang mati pula dah. Hak sana ni balik orang nak ui mati. Balik orang hak yang nak bui ni mati. Hak ni balik tuai barang tu mati. Barang tak sapa lagi tangan dia mana. Orang juga bawa tak leh nak wagi, hanya kena klip kira dengan waris bagi tuai barang. Reti kat mana tu?
Reti kata barang tu masih dak jadi milik dia lagi. Tengok. Ha ni, reti moleklah. Iya. Tak ada kubur lagi. Leknu tak ada terima lagi. Bermaknanya barang ni wala dia pun dia kata gitu, dah nak suruh si Yakub pergi tadi dah. Dia kata, "Ekok, ah ni ambil barang aku ni pergi dia." Ha tu lah apa hebah dah kalau kita kira tu lah apa hebah dah tu. Tiba-tiba pergi siapa sekerak jalan, dia nya mati. Ketika dia mati tu, fekoh kata, "Barang tu masih lagi duk jadi milik dia." Pasal tu balik siap aku nak pergi serah dia mana tak leh. Kena klik kira bercara dengan waris dia dulu. Nak wih dak lagi ni barang hak ayahmu ni. Ha, waris kata tak apa pergi ha. Muka dia nak widah tu. Nah, tak apa boleh pergi. Kalau waris kata tak leh. Tak widah. Ha, kena buat klik serah sini. Hak ni. Hak ni je duk waya duk kecek ya kirim kok orang ya kirim pada si Yakub. Patu kalau ya kirim pada Keri apa? Pada seni ke Keri ke penamolan itu dah. Supo ya. Supo. Nah, bila dek nu dengar khabar kata dia tu mati, wajib datang dia mohon nak terima nu kena hatak le. Nah, kena hatak le. Nah. Ataupun orang jua bawa tu. Keri tu ia tahu dah. Duk tah mutu dia dah. Ha? Dan awak pergi serah tangga dia dah. Khabar kata oh mati dah dia mana. Ha, kena hatak, kena gi hatak le. Kalau gue bawa tu mati. Ya. Ya tanya tu orang bawa pula mati dah. Orang bawa mati ni dah. Koma ma koma hu dah lah. Kena orang lain lah tolong buat ginya. Dah. Patut orang lain tu pula syaratnya paling-paling kurang kena sepekat dengan orang tu. Jangan kurang pada dia takut Tuhan tu tak benar. Dah. Tu kena sepekat dengan orang bawa tu. Dah. Hak bawa tu kena sepekat. Orang yang nak ganti pada tempat si pembawa tu kena sepekat dengan dia paling kurang. Kalau hak nak ganti tu lebih teruk pada dia tu, hak ni kena pergi kira dengan Tuhan dulu. Hak jenis punah pula dah. Bagi yang hak roliknya tak tahan banyak hari punah dah. Hak kalau barang jenis punah tu ginilah. Orang hak nak bawa tu jangan duk gatal sangat weh. Kena tanya sepatah. Orang hak duk bawa, orang hak nak bawa tu kena tanya sepatah tuai barang tu, "Hei, ni ambo nak tanya barang ni, ni barang dengan punah ni. Kalau jame ambo bawa gi tu tak temu dengan tuai ni, apa nak kata?" Nah. Tuai bagai jawab tu, "Dah tak temu tak apa ha, mau taklik aku. Ah taklik punah ha. Punah tak apa ya dah. Kuno." Tu kena buat klik dia. Kena buat klik. Ha, ha. Nah. Tu dah. Kalau tuai bagai tu kata, "Bagai tu tak apalah kalau tak temu dengan tuai, mau ambil guna kemung tak apa." Nah. Maka tu tak ada jalan boleh kita pakai. Ni dia berkecek masalah ni gini weh. Kita hak mengaji hari ni je kita rasa tak nampak lagi ni. Kita nak pergi ke Mekah eh. Ha, kita nak pergi ke Mekah dah. Demo tu nya wari kirim barang, demo ni nya wari kirim barang, kirim. Akhirnya boleh sebaik. Barang hak demo kirim saja tu. Nah. Ha, hatu jaga tu. Kita ni dah jangan dah ambik janganlah gitu. Amanah umanah orang ni walau besar ibu tangan pun hak orang. Lama kita sakut dengan umanah tu sampai amal kita tu yang tak terima je nak mainnya. Nampak dah weh. Lalu tu kita kecek bercerak dengan tuan. Hei, barang demo ni lipat tak temu dengan tuan sana eh. Jadi masalah lah mana ni.
Pas kita pun bimel juga ni, moga banyak bukan hak demo sore ni. Hak demo lain lagi pun banyak ni. Kita takut kita tak ada nak pergi. Apa nak jadi bagi demo? Tuan bagi kata dia tak temu dengan tuan, awak klik mula. Kalau lah kita boh atau gitulah dah. Tuan bagi jawab gitu. Dia tak temu dengan tuan, awak klik semula. Kita kata inilah kalau itu aku tak save bagimu. Sebab tu orang kata jangan duk gatal sangat nak bawa orang ni. Kalau tuan jawab lagu tu, jadi nampak nak belik dah kita tu. Kita jawab atas ginilah, bagimu ni aku tak terima. Sudahlah dah. Kenapa? Ha? Itu ayat dia, weh dia klik lah. Kadak aku pun kadak. So lagi tuan bagi kata ginilah, kalau tak temu, mui siapa tak apa. Ha? Atau kalau tak temu dengan tuan ya ni dah, mumbik guna kamu pun tak apa. Ha, tak apa. Bawa lagi. Tapi kena pergi cari dulu lah. Lama bila orang kata gitu kan dah. Pakai tak pergi cari lah barang ni. Dia mau nak merimbik. Kalau dia mau tak merimbik jadi hokku dah. Ha, tak boleh juga lah tu. Allah ingatlah deh. Ulama ni dia buat kajian dulu pada kita lagi. Lalu itulah ia waktu baik keedahnya. Hakul adamiyyi. Hakullahi mabniyun alal musaha. Hak Allah Ta'ala ni ia tak belik. Dibinakan di atas bermudah-mudah dan bermaah-maah. Mudah hak Tuhan. Wahakul adamiyyi. Dan hak bagi anak ada mabniyun alal musyahah, dibinakan di atas berlokek-lokek. Jangan kita buat mudah hak orang. Hak orang tak boleh kita buat mudah-mudah. Hak Tuhan tak apa. Sebab salah kita dengan ianya. Kita bangun tengah-tengah malam kot, tawajuh, minta doa, berteriak. Dah, berdongeng dengan Tuhan. Mudah cara. Nah, tapi kalau hak anak ada, ha, pelik hal. Ha, ni jaga dia kita bawa umanah orang ke Mekah ni, jaga molek, jaga molek. Ni dengan hak kita mengaji hari ni, ambil pakarlah masalah kita bila kita nak pergi ke Mekah, orang mari kirim barang umanah kita. Jaga molek. Ah, ingat molek deh. Kalau nak wikna pada tempat sungguh kak, ha pakai cek siap-siap dengan tuan. Tanya dia kalau jamak hamba tak temu dengan orang hak demo nak wi ni, apa nak kata? Dia kata buat klik semula. Kalau tuan jawab gitu, kita kerak lalu. Barang ni kita tak sewa buat. Tak ada apa. Nah, dia tak kata apa dah. Kita pun habis tanggungjawab dah. Tapi kalau dia jawab kata, ha, barang ni bila tak temu dengan orang yang aku nak beri ni, serah kamu situ lah. Mu nak beri siapa, mu nak pakai guna kamu sendiri pun, pakai serah kamu berlaku. Nah, waktu kita bawa. Kita bawa. Ingat dah. Habis boleh satu hukum yang kita goliknya kita buat mudah-mudah, tapi dalam fiqh ia berkecek kemah. Golik kita buat mudah-mudah bagian ni. Ingat dah. Ya. Hak tu ia kena tengok gini lah. Ia kena tengok kata tepat hak dia nak buat kewajikan dah. Termasuk ke dak di dalam asnah yang berhak terima zakat. Ia kena ke situ. Ia kena ke situ. Dah. Zakat aku ni ada lebih lagi 30 ribu. Aku nak naik ke masjid eh. Lagu tu tak leh. Tak leh lagu tu. Nah. Zakat aku ni ada lebih 30 ribu lagi weh. Eh, aku nak pergi tanya tak email ke eh? Ya, pergi tanya tak email, tak email. Eh, duit zakat kita ni ada 30 ribu lagi. Lepas tu kita ada masa nak naik ke masjid ni. Tak email jawab tu, tak boleh naik ke masjid, tak boleh. Masjid tak boleh makan zakat. Tak email kena jawab gitu dulu. Nah, lepas tu lepas dah tu tak email kata gini. Tapi lah ni, hutang masjid ada 50 ribu ni. Tak email jawab itu. Hutang masjid ada ni. Hutang apa?
lekak duit boh mozaik boh ni bayar tak habis lagi. Oh, tak apa. Kita nak uih duit ni, tak membek duit ni, kita bayar. Hak tu boleh dalam kitab yang anak berkecek. Kalau nak naik zakat tu kepada masjid, naiklah dalam bentuk ke lekak hutan limas lahatin ammah. Hukum dia ni boleh. Ha, jangan buat mudah-mudah. Nampak dah? Ha, kau anda tak pasal ni? Nak tanya pasal ni? Habis. Ha, ni dia ambil dalam kitab I'anah juzuk yang ketiga muka 150 ni. Ambo duk baca dalam kitab I'anah muka ni dah. Di sana ia bagi satu hadis. Hadis ni apa biasa wayak dah dulu. Satu ketika. Ha, satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi ni ia suka sangat berbudi dengan orang. Nah, maka dia selat ingat seorang raja yang baik sangat dengan orang Islam di zaman itu. Iaitulah Raja Najasyi. Ha, Raja Najasyi ni dia meretas negeri Habasyah pada zaman itu. Gak Nabi ni dia duk cita-cita lah. Eh, aku ni nak balas budi lah mana dengan raja ni. Ya, pergi agama Kristian raja ni. Nah, tapi bila orang Islam kena nyanyi di kota Mekah, maka Nabi hatta lagi ia jaga molek raja ni. Ramah puak-puak Islam hak hijrah gi pada daripada Mekah gi sana. Ia terima. Nah, mari, marilah nak mari nyakna pun mari duduk negeri dia, ia nak jaga keselamatan. Puak-puak kafir Quraisy tak leh nak buat apa ke dia. Ramah duk gi pasport, hatta tak silap ingat Ruqayyah ke. Nabi suruh gi duduk sana juga. Anak dia teh. Nah, pasal Nabi kita ni ada terbudi, aku ni nak buat kano eh. Dia ingat ni dia ni budi baik sangat raja ni dengan aku ni. Akhir sekali Nabi hatta sebahagian daripada kasturi. Wagi pada raja sana ni. Sengah riwayat kata Nabi hatta nah, kasturi bawai jenis bawai itulah. Hatta lagi dengan melalui seorang sahabat bawa gi gi sapa tengah jalan nyata kata Raja Najasyi ni mati. Ha, ni tempat ulama fiqh dok ambil dalil ni. Nyata kata Raja Najasyi ni mati dah. Barang hak Nabi hatta gi saat ni tu tak ada sapa tangih dia. Maka sahabat saat ni orang juga bawa barang saat ni radhiyallahu anhu bawa klik. Barang tu ia bawa klik mari serah pada Nabi. Tengok nak wayak tak amanah sahabat ni dah. Buat klik. Tak berani nak buat pergi dah barang tu. Ia buat klik mesrah pada Nabi. Di situ sepatutnya kalau barang tu tu sudah jadi hak bagi Raja Najasyi dah dah. Nabi suruh ia buat pergi klik eh. Nabi suruh buat pergi klik lah. Eh, mu buat pergi klik ke dia. Ha? Sebab apa? Kerana aku pergi ke dia dah. Tapi dalam hadis tu ia wayak tak kena. Faqas sama baina nisa'ih, maka membahagi ia akan, maka membahagi ia Nabi akan benda saat ni, akan kasturi hak Nabi hatta lagi saat ni bagi baina nisa'ih di antara isteri-isteri dia. Ha, tu tu ulama fiqh ambil dalil kata barang tu tak jadi milik demonu lagi tu. Nampak? Kalau jadi milik demonu dah, Nabi kata, wakilah aku pergi dia dah. Ha, ni dah. Nabi ambil benda tu bagi pada isteri-isteri dia sikit, sore-sikit, sore-sikit, sore. Habis. Itulah ulama fiqh kata, pahal daripada tu, bahawasanya pemberian tu, tu belum lagi jadi milik bagi Raja Najasyi. Ha, ni dalam kitab yang anah, muka sama yang ada sebut hadis tu. Nah. Ha, tu dia. Ha, B. Ya. Balik nu ke? Ha, balik nu tu kena kubur ke dak dah. Amolek kuburlah. Aku terimalah. Nah, aku terima benda ni batu baik eh. Ambil tu kau baik ibadah. Ha, gitu.
Masa Allah yang ke-223. Ha. Dia katakan pemberian kepada waris. Jaga mulai. Pemberian kepada waris. Dan ibrak. Ibrak ni apa Pelepah hutang. Ah, tadi ya. Hutang mana? Hutang yang atas waris. Sifat tu nampak tu. Hutang mana Hutang yang adalah hutang saat itu di atas waris. Balah mana hutang di atas waris? Kita buat masalahnya begini. Anak kita lekat hutang kita. Nah, anak kita tu jamin kita mati, iyalah sebagai warasah orang makan pusaka kita. Nah, ataupun gini kita kata, bini kita ni ia duk kecek kita bai. Duit hak dong bai sungguh hak tak ada sabik dengan syarikat dengan apa ni. Ada tak? Tok laki yang kata ada, hak ko jual tanah pagar di hilir baru ni. Ada duk taruh 100 ribu, tak ada apa lagi. Bini kata ginilah, amba nak bertahan dulu sama taruh. Tu bini kata. Duit tu tak bukan duit syarikat dengan yadak lah. Hak kita jual tanah pagar dong kita suku. Tak ada sabit pun dengan dia. Tu dia panggil duit dia tu. Nah, bini minta nak bertahan. Amba nak bertahan dulu bang. Nah, nak buat modal sikit ni. Dia kata tak apa. Akak bertahan sudah lira. Nah, tu. Gak bini ni kalau jamai kita mati, kita tok laki mati, tak ke bini tu dia panggil orang boleh makan pusaka. Jawabnya iyalah dah. Bini dia panggil warasah dah tu. Salah seorang daripada warasahnya bini. Lepas tu anak kita. Gitu. Tiba-tiba hutang hak bini kita bertahan duit kita saat ni. Hutang hak anak kita bertahan duit kita saat ni, kita pelepah. Aminah. Duit mu hak mu beritahu duit ku dulu 100 ribu teh. Tak apalah mu tak usah bayar, pakai aku pelepah kamu dah. Ataupun hisuh. Duit sohak soh beritahu duit ayah dulu 50 ribu tu, tak apalah. Pakai soh tak usah bayar, ayah tak usah dah. Nampak dah? Itu dia panggil ibrak. Deh. Ni kalau kita mengaji dalam baknum, ia panggil perbuatan lagu tu tu sunat. Ibra'ud-duyun itu sunat, tapi Allah Ta'ala wifala supa dengan amalan fardu. Ibra'ud-duyun ni. Nah, cuma sayangnya, nyegi berlaku saat ini tu, di dalam sakit yang membawa kepada mati. Tu dia. Kekai situ lagi. Sayangnya benda saat ni itu gi berlaku di dalam ketikanya tok laki dia dok sakit dah. Ataupun benda saat ni itu gi berlakunya semasa ayah dia dok sakit. Sakit ni bila depak, bila tipu dengan penyakit ni, biasanya tak lama. Matilah. Dia panggil sakit yang bawa pada mati. Nah, pemberian dan ibrak sana ni, jawab ni, tiada sah. Tak jadi we. Tiada sah. Nah, tiada sah mana tak terpakar. Kalau hutang, duk jadi hutang situ lah. Malaikan dengan kebenaran sekalian waris yang lain. Tak sah pemberian sani, tak sah ibrak sani, malaikat kena waris-waris lain tu benar-benar izin. Kalau waris lain tak benar, tak jadi. Bahbo dia mana benar weh. Tak gitu ke? Moga barang ni kalau ayah kita mati jadi pusaka ke? Kalau kita benar weh saja kita. Payah orang nak benar weh lah ni. Apa ada? Kalau gitu kok,
kita jadi jadi kamera sikit ha dah. Bo kita nak nampak Datuk ni nampak tak rogin dah ni. Ha kita kecek gitu dah. Nampak tak rogin dah ni. Kita gelak kah tu? Eh ayah. Duit hak ayah wei kat hamba duit beretel kat hamba 50,000 ni lah mana kira. Ayah ya jawab teka aku nak tanya adik wadik lain lagi. Tak kena tanya dah. Nah. Kita beli wah paus sekilo, wah unak sekilo, wah lima dua kilo, pergi kecek dengan dia. Nah, tak kena tanya dah, tak kena tanya. Tak apa lepas tu kalau ayah mati apa cara berlaku? Kecek lah ke mana pun dah. Akhirnya ayah kata kan, tak apa lah, apakah aku pelepas kamu. Ha, tu kak cahaya sungguh kita. Nah. Tu. Habis ni pun supanya kak. Tapi kalau benda saat ni tu kita hidup golek, dalam keadaan dia ada uzur dah. Uzur yang dia duduk bersepakai dengan dia tu golek kak. Pergi dengan hayat tu lah. Hak tu dia jawab sininya, walau dia kata, ho, walau dia kata tak apalah, aku tak ada nak dah. Hukum dianya, tiada sah, dia jawab. Tak jadi weh. Lepas tu nak wujadi, nak wujadi ke tak jadi tu, so lagi bersakutnya, kena panggil tanya warasah semua tu, hutai hak aku beritai duit ayah itu duit hak aku beritai hak ayah 50,000 itu, ia pelepah kat aku dah. Puak mu nak katakan no. Demo tu tanya terpelepah bila? Pelepah kat yang nak mati dah. Bodoh juga, ya bodoh. Pelepah kat yang nak mati dah. Jarilah di kalangan warasah tu nak kata, ha, tak apa. Ha? Betul tak, weh? Jarilah nak jawab itu. Sebab apa? Demo tahu kata, demo ada habuai dalam tu. Bila ayah mati pak, kena kira masuk dalam catur pesakung. Siapa nak ibrak, nak jauhi? Kenapa? Tu. Ha, boleh. 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 Tapi tak usah duk gelak tekah tu lah. Ya gelak tekah tu pelak lah sikit. Neh. Ya tanya gini, ya tanya kata, kita beretai duit belanja bini. Ha tu duit ya dah tu. Duit belanja ni bukan hak kita, hak dia. Bukan juga hak orang tua dia, hak dia sendiri. Lepas tu kita minta beretai. Noh. Duit belanja mu ni, aku tahu tak duit mu, dong hak mu. Ginilah, aku nak minta pakar dulu. Ha, boleh ya tak? Tak apa. Duk pakar lagi, pakar mari, pakar lagi, pakar mari. Nah. Ha, duit belanja mu ni, kuasa tak mampu nak bayar dah. Lepas tu, barang hak aku duk sahur dengan mu ni pun banyak dah. Pakar mu pelepah kat aku lah, duit belanja mu tu. Aminah kata, tak apa lah. Tak apa. Nih. Tapi jangan dia kata tak apa tu kau hidup nak mati dah. Tu eh. Dia kata tak apa duduk 2 hari mati. Waktu tak jadi, tak apa pun tak jadi. Ha itulah dia kata sani, hukum dianya tiada sah melainkan dengan kebenaran oleh sekalian waris yang lain. Patut gak waris lain nak benar tu payah. Payah selalu dah. Sebab apa? Kerana demo tahu kata, bila ayah mati, bila ia mati, hukumnya kena masuk dalam pesaka. Lepas bila pesaka, demo ada bahagia dalam catur pesaka. Itulah ia tahu. Nah. Kau anak? Oh. Jadi ia lekat hutang kita. Neh, ia lekat hutang kita ni lama dah. Neh, lama dah. Lepas tu kita nak pergi wayak pun rasa malu dah weh. Sebab kita dah minta banyak kali dah. Neh. Nak pergi wayak rasa silu-silu basa dah. Neh. Ah ginilah. Pakak hutang ku hendak sakuk dengan dia tu aku pelepah dia. Ya, aku tak tahu. Gitu dah. Ha, tak apa. Tak apa. Tak apa. Bahkan hak tu molek kali kita tak sahwi tahu dia.
Kalau kita tahu ria tu takut-takut nak mari sifat ria, sifat apa pula dah. Lalu tu kita pakai antara kita dengan Tuhan, ya Allah duit aku duk tazemah sianu-sianu, aku berlepas ria. Aku berlepas dia. Nah, dia sebut di dalam hadis. Allah, dia sebut di dalam hadis. Dia pergi buka tengok di dalam kitab Tazkirah. Tazkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, Tazkiratul Mauta wa Umuril Akhirah. Itu nama kitab dia. Imam Al-Qurtubi yang sebut dalam kitab dia tu yang wari satu hadis. Hadis ni sama ada sahih atau tidak sahih, wallahu alam lah. Tapi orang radak Imam Qurtubi ni wari hadis ni, ni kita kena reti. Kita kena faham lah. Imam Qurtubi katakan, seorang tu dia mati. Dengan malam ni. Seorang tu dia mati. Matilah. Nah. Mati ni ia lekat hutang orang. Lekat hutang orang tak bayar. Nah. Maka ruh dia ni, ruh dia ni dihabahkan daripada siapa kepada tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Taala. Nah. Itu dia. Dalam hadis tu tu Nabi kata, ruh seorang hok mati lekat hutang orang tu dihabahkan daripada siapa pada tempat mulia tu. Walau dia mati syahid 100 kali syahid. Nah, tu dengar malam. Bukan sekali lah. Ia mati syahid. Kawan ni ni dah. Mati syahidnya 100 kali. Eh lah, mana mati syahid 100 kali eh? Ia tubik pergi dalam medan perang, kafir bunuh dia. Mati. Nah, dengan takdir Allah Ta'alanya, Tuhan pergi duduk kelak. Pergi duduk kelak, aku nak pergi pula. Duduk panggil itu. Pergi pula, mati. Mati, Tuhan pergi duduk kelak. Pergi duduk kelak, pergi pula. 100 kali dia kena bunuh dalam medan syahid. Tapi Tuhan mati dekat hotel orang. Okay. Maka roh dia ni, tak boleh naik pada tempat-tempat yang mulia. Ha, ini kita buka tengok dalam kitab Tazkirah bagi Imam Qurtubi. Tazkiratul Mauta wa Umuril Akhir. Deh. Ha, ini buku hutan ini ingatlah. Ingat. Deh. Sentiasalah kita ni, kita kena ingat hutan kita duduk di siapa katik. Nampak kata tak lagi dah. Eh. Aku pun tak teramak dan dengan minta. Ha, kita pelepah dia lah. Sebagai tolong dia. Ha. Ya. Yeah. Oh, kita ni keluar zakat dah. Keluar zakat. Pakai tolak hutang tu dalam bentuk kan zakat lalu. Hak ni bahasa sepo duk hilah tu. Tak berapa comel juga tu. Dah. Ia pasal ni, pasal kita takut kata dia ni, ia tak siap bayar hutang itu bukan kerana pakai mesekeng. Ia pasal orang pasal tu, pasal tak siap bayar hutang orang, harta belana. Ha, tu kalau mari betulkan tu tak boleh. Ha, kalau kita kata ia ni duduk dalam asnah yang berhak terima zakat, hak tu nampak ada jalan lah. Nah. Ni dak ni kawan ni bukan orang pesen masuk dalam pakai mesekeng. Cuma pesen-pesen tangguh hutang. Bila berhutang payah bayar. Ha, tu hak tu tak leh. Tak leh. Deh. Ha, jadi kesimpulannya daripada hadis ni, bila kita lekat hutang orang ni, roh dia tu semasa mati esok dihabahkan daripada siapa kepada tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia tu orang mati syahid 100 kali syahid sekalipun tak leh dekat situ, kecuali balik tuai dia tu ibrak, balik tuai dia tu pelepah, baru lepah daripada zemuh dia. Ingat ni tu je kata saya ni. Tiada sah malaikat dengan kebenaran sekalian waris yang lain.
Kata dia wasiat pesanan. Wasiat itu memesan seorang dengan sesuatu kepada seorang yang lain atau bagi suatu kebajikan kemudian daripada mati. Kita singgah situlah. Nampak tesim sama lah dah tu. Ni duit demo khairat untuk masjid minggu lepas wani tu boleh 500 kok. Lepas tu dua minggu lepas dulu tu ada demo wak khairat 10,000. Kita tak payah nama lah dah. Minta oleh Allah Ta'ala terima. Serta jadikan amalan dia tu jariah. Untuk berkekal fala siapa ke bila masa. Wallahu a'lam. Kita ni kalau nak molek lah deh. Kalau nak molek hari Selasa dapeh ni deh. Hari Selasa dapeh ni kita pakak-pakak mekuk belaka deh. Itu kita minta. Minta dengan besar hati lah. Hari Selasa dapeh ni bila kita nak air mengaji, kita pakak mekuk belaka. Lemah ke weh? Tak ada lemah deh. Kita ni ambo doa ayat sama dah, kita jangan bodoh sangat. Deh, kita jangan bodoh. Hanya kita ni kena jadi orang cerdik. Deh, kita pakam mekuk. Lepas tu kalau boleh kita pakam mekuk sedah. Kita duduk jari-jari sikit. Sebab kita ni dia ingat kata, tak saya berhenti ngaji ni. Tak saya berhenti. Deh, kita tak saya berhenti. Ni, bapa air pun dia wayak. Dia kata, minta tolong bapa istihar lagu tu lah hari ni. Ni pun kalau ada, kalau tak ada istihara lain. Kalau ada istihara lain kok. Kena sepuluh orang ni pula. tapi lah ni tak ada lagi lah. Cumanya kita ni nak suruh beringat dah. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum. Tuan sebut lah Quran. Agak hari Selasa rapat ni. Kita nak minta harap lah pada puak kita. Nak mari mengaji. Kita pakai mekuk masing-masing. Pakai mekuk ni dah. Apa kalau boleh selagi kita duduk jari-jari. Apa maksudnya?